Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada petang ini. Macam biasa lah, awal ini memang tak penuh tadi, tapi insyaAllah bila masa waktu maghrib penuh lah, sebab biasanya dia buka dia 80 hingga 100 orang. Kita mulakan program kita ni. Terima kasih kepada mana dengan tazkirah 2-3 minit minggu lepas terjadi kan. Baik, ini satu kisah catatan saya. Minggu lepas saya ada rawatan di Hospital Clinicals di Jalan Ampang, membetulkan apa ini, fistula saya, ada pembedahan lah. Dan saya pergi menaiki Grab sebab malas nak bawa kereta masuk pusat bandar kan, jadi bawa-bawa okey lah. Dan bila balik pakai Grab juga, dan pemandu tu kaki cerita kita penat kan, tapi banyak juga dia bercerita bahawa dia tu kaya, dia ada bisnes di Kelantan. Okay, dia ada bisnes di Kelantan, somen kayu-kayu. Jadi dia kata tiba-tiba masa PKP bisnes dia jatuh. Dia malu lah duduk di Kelantan tu, dia pun pindah ke sini, tak ada kerja, maka Grab, bawa kereta Grab. Tapi dia kata pada saya, dia kata duduk banyak duit. Sekarang ada juga duit, tapi tak nak banyak macam duit, tapi cukup. Dia kata cukup, duit dia cukup. Dia masih lagi boleh bagi duit pada keluarga dia di Kelantan. Dia cerita. Dan dia kata dia rasa Allah bagi kecukupan kepada dia kerana masa dia kaya dulu, masa dia banyak duit dulu, dia suka bagi duit. Dia cerita dan bagi bantuan kepada orang. Orang Kelantan banyak yang tak pergi kampung tu, susah berlaku tu, banyak kaya. Jadi bila saudara-saudara isteri dia datang rumah, tengok bisik-bisik tu, dia tahu dia mesti nak minta duit. Jadi dia tak kisah, memang dia bagi lah banyak, cara banyak sikit, cara sikit lah. Begitu dia kata sehingga kan bila dia dah bawa Grab ni pun, dia rasa dia cukup, mencukupi dengan apa yang dia dapat. No, okay, cerita macam tu biasa saya kenal. Tetapi yang melekat di hati saya, balik tu terus saya beritahu pada isteri saya. Saya pun macam dia juga balik. Tetapi bila saya sakit ni dalam 2-3 bulan ni, saya terlupa nak bagi duit ke mak saya, mak mentua saya. Lama dah tak bagi bulan-bulan. Biasa memang tak, sebab kita selalu balik, bila balik tu bagilah. Saya tak pun nak balik ke sekamat tu mak mentua saya, memang saya bagi duit. Tapi dia tak ada lah, orang susah dia ada pencet. Apa ni bapak tu saya dah meninggalkan, dia ada pencet. Okey lah. Tapi sebagai seorang anak, memang keberkatan tu bukan soal dia kaya ataupun tidak, tetapi soal kita bagi pada mak kita. Saya tak pernah miss, tak pernah miss bagi. Tetapi bila saya sakit, saya terlupa. Itu ingat pasal kita dia. Dan apa yang saya tulis dalam Facebook saya tu, saya cerita saya naik Grab balik daripada Ampang ke sini, berjumpa dengan orang yang bercerita macam tu. Apa tu? Allah bagi ingatan kepada kita. Tentu kita tajuk dia ingatan dari lagi. Jadi cepat-cepat bila kita diingatkan, Allah ingatkan kita. Dia ingatkan berbagai cara, tapi yang terkira melalui pemandu Grab tadi. Dia kata apa? Menceritakan tentang keberkatan ini. InsyaAllah. Jadi dalam hidup kita ni biasanya macam tu lah. Jadi saya kata walaupun mak kita ni tak adalah susah sangat, tapi kita sebagai anak, bagilah. Okay, bagilah pada mak kita yang ini daripada kita. InsyaAllah keberkatan tu kita takkan susah lah sebenarnya. Takkan susah bila bagi pada mak, bagi pada keluarga, insyaAllah. Baik, saya rasa itu cukup lah untuk hari ini.